Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jarina binti Samin, stokis Nur Aisyah daripada Muar Johor. Okay, hari ini saya nak kongsi bersama-sama pengalaman saya menggunakan produk Nur Aisyah. Okay, first kali saya nak share tentang V-Herbs. Okay, kenapa saya suka V-Herbs ni? Sebab okay, saya bekerja mengikut shift. Jadi tugasan saya tu memerlukan saya ni berjalan ke sana kemari. Jadi saya selalu mengalami sakit kaki, sakit tumit. Jadi kadang-kadang kaki krem. Jadi bila saya mengambil V-Herbs ni, mengamalkannya, yang saya perasan kaki saya dah tak adalah mengalami macam kejang, dah tak ada lagi sakit tumit apa semua. Jadi kita rasa badan kita pun dah kurang letih berbanding sebelumnya, sebab bila kita bekerja shift, tidur tak cukup, jadual tidur pun tak menentu. Jadi selepas kita amalkan ni, kita dapat rasalah macam kita ni tak mudah rasa letih, tak rasa lesu. Samping tu juga dari segi dalaman, yang saya perasan selepas mengamalkan V-Herbs ni, bila kita period, maksudnya senggugut tu dah mula kurang, tak adalah macam dulu kita akan rasa sakit perut yang teramat sangat. Okey, itu pengalaman saya menggunakan V-Herbs. Okey, ni sabun kolagen Nur Aisyah. Okey, sebelum ni saya mengalami jerawat yang teruk di bahagian tepi pipi dan juga bawah dagu, sebab saya ni pun ada masalah resdung. Selepas saya menggunakan sabun Nur Aisyah ni, saya perasan jerawat saya tu dah berkurang. Jadi parut tu pun dah mula kurang. Jadi kita rasa serasi. Jadi bila guna sabun ni pun tak adalah kita rasa muka kita kering, muka kita mengelupas ke macam mana. Lagi satu yang saya suka, sebab sabun ni multi purpose, bukan sekadar untuk muka saja, kita boleh guna seluruh badan kita. Samping tu juga kita boleh guna seluruh keluarga kita, tak kira lah anak-anak kita ke, mak kita ke, apa semua. Jadi tak adalah orang kata satu kita ni untuk kita saja ke. Jadi dari situ kita dah jimat lah kan. Satu barang ni kita boleh guna untuk semua orang, satu keluarga. Yang ni pula lipstick Nur Aisyah. Saya suka lipstick ni sebab saya ni mengalami bibir kering. Bila bekerja kat dalam aircon, bibir kita ni mudah kering, mengelupas. Lepas tu saya ni mengalami bibir lebam. Jadi selepas saya guna lipstick Nur Aisyah ni, jadi bibir kita ni tak adalah kering, mengelupas bila bekerja dalam aircon. Lagi satu yang saya suka, bila guna lipstick ni kita tak rasa macam bibir kita ni melekat ke, sebab ada setengah lipstick tu bila kita pakai kita rasa tak selesa dekat bibir. Bila kita nak solat ke apa ke pun susah untuk kita bersihkan, sebab bila kita bekerja kita ni ada kekangan waktu, nak cepat nak solat tu semua tu nak cepat. Jadi bila produk kita ni semuanya mesra solat, mesra wuduk, dari situ saya dah dapat jimatkan masa saya.